Woi. Sudah el. Woi, woi, wah. Yo, 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 bor. Ih. Yo. Tahu kirpa mutu negara dah, seterima udah lah noda. Kalau pergi kirpa mutu negara. Yo, yo. Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi di YouTube Pregar TV. Pagi ini tepat di hari Minggu ya, tanggal 15 September. Ini kita telah berada di Batu Jomba bosku. Dan saat ini kita melihat ada satu unit truk coal diesel yang bermuatan kayu balak ya. Di sini mengalami ambles saat hendak menuruni tanjakan daripada Batu Jomba dan hampir tumbang. Oke bosku, di sini kita akan coba lihat situasi dan kondisi daripada tanjakan pagi hari ini ya. Ini berhubung tadi pagi karena diguyur hujan ya, tadi subuh habis diguyur hujan bosku. Jadi situasinya seperti ini. Oke bosku, dari atas tanjakan saat ini kita bergeser ke bawah ya. Di sini kita lihat timbunan, material timbunan ya, sudah sangat tinggi di sekitar kurang lebih 3 meter ini bosku, sampai atas sana ya. Namun yang jadi permasalahan untuk Batu Jomba ini ya di saat ini, dan apa ya, untuk permasalahan dari Batu Jomba seperti yang kita ketahui, segimana banyaknya timbunan pun akan tetap amblas ya. Nah, di sini masih terus dilakukan penimbunan. Oke bosku, jangan lupa bantu di like, share, komen dan subscribe. Persis di bawah tanjakan di sini sudah terdapat kolam renang, kolam ikan ya. Dan paret yang dikasih terpal di hari semalam ini sudah mulai terbenam juga bosku, terbenam sama tanah dan juga bebatuan. Dan di sini pengendara sepeda motor sangat kesulitan untuk bisa melewati Batu Jomba ini meski dibantu dorong sama dua orang ya. Ini kita coba lihat. Terlihat ya sempitnya akses jalan yang bisa dilalui sepeda motor akibat truk yang terbenam ini bosku, yang terpuruk ya. Dan itu ke bawah sudah sangat terjal timbunannya ya. Thank you.
Askel, bantu jendula kemke. Bantual, alatnya dari mana dia lewat? Izin batu ya. Sepertinya mau dicoba paksa lewat bosku, karena ini sudah berjam-jam ya. Lagi!
kayaknya mungkin. Tersulit. Pada masa kawan jago-jagoan sudah kira. Hari kami sih bisa nandang. Masih belum berhasil bosku. Menurun susah, apalagi menanjak bosku. Coba lagi. Sebelakang lomba ulak sesamping. Belakang. Belakang lomba ulak samping. Akhirnya bosku lolos juga. Oh, mantap. Lanjut di sini para sopir gotong royong untuk pasang ini ya. Batuan. Mau kirim pamu tu negara lah, seturi bang udah lah noda. Batu nabal gabal ke ijo. Oh jalan bang. Ini para sopir yang mengantri bosku bersatu untuk menaruh bebatuan besar ya di jalan yang berlombang-lombang dan berlubang. Posisi seperti ini becek. Pakai bobak. Apa enggak tambah terlumpur ya?
Ini kolamnya sudah dibuka ya, habisku. Proses pembukaan kolam sebelah. Di atas ini seperti biasa bomak yang mulai bergerak untuk memadatkan, walaupun hasilnya begitu-begitu aja ya. Supra nih bos. Oke, ini bosku. Truk Pol Diesel HDX yang bermuatan kayu balak kaliptus. Wow, iya. Woi. Asapnya putih sekali. Isuzu, Isuzu L. Woi, woi, wah. Yo, yo, salam. Woi, oke, lolos juga bosku. Next, Isuzu L lagi. Yo, yo, yo.
Bogor. Oke. Lolos. Oke, lolos. Oke. Gas, mantap. Oke, berhasil. Lanjut bosku, pinolohan peronton. Tapi ini kosongan ya. Yo 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 yo. Oke. Oke, lanjut. Puso Fighter X. Ini juga kosong ini. Box. Yo, yo. Yo, yo. Go, go, go. Oke, berhasil. Yo. Wow. Oke, bosku, berhasil. Wow, wow, wow. Oh. Menurun aja bisa nyangkut bosku. Menurun, bisa terselip. Yo. Yo. Wih.
Wih. Wih. Penghancuran mobil ini. Oh. Diseret semua batunya. Batu itu bosku. Apa itu? Apa itu? Wih. Yo. Masuk lagi kolisel engkel job yo
Wih. Benar-benar uji mental ini ya bosku. Menurun aja seperti ini bosku, sangkut. Lanjut bosku, ini truk. Wih.
Waduh, hai. Untung pernya masih aman ya bosku ini ya. Oh. Wah, tantangan terakhir. Yo. Oke, lolos. Next, ini Isuzu Elf bosku. Muatan sama saja ya. Kayu kaliptus. Yoh. Wih, wih. Ini roda depannya itu. Wih. Yoh. Wih. Masih seperti biasa, untuk menurun agak susah ya. Gimana menanjak? Assalam. Oke, wih. Mesin ini memang benar-benar driver hutan ini ya. Yo yo, aduh, hampir saja terbalik bosku. Yo, ini kembali para sopir menaruh bebatuan untuk jalan yang bergelombang ya bosku, yang berlobang. Walaupun semua jalannya memang berlobang atau bergelombang ya. Ya aja nggak naik kan? Kita mau ngapain ini? Ya?